Baik, terima kasih rekan-rekan media sudah menunggu. Mohon maaf, dikarenakan tadi ada kendala di jalanan, sehingga jadi terlambat. Selanjutnya, permohonan maaf dari saudara Andika, dikarenakan belum bisa hadir bersama kita pada sore hari ini, terkait dengan klarifikasi atau berita-berita yang sedang viral. Kami dari kuasa hukum saudara Andika Kangen Ben menyampaikan somasi terbuka terhadap saudara Tri Suaka atas viralnya parodi-parodi yang sedang beredar saat ini. Ya, baik. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwasannya terkait beredarnya video dari dua orang penyanyi ya, yaitu saudara TS dan saudara Jet-Jet, di mana dalam video tersebut saudara TS dan saudara Jet-Jet itu menyanyikan lagu milik klien kami dari Kangen Band ya, yang berjudul Penantian yang Tertunda. Namun dalam video itu mereka berdua ini menyanyikan dengan apa ya, gestur tubuh yang apa ya, melecehkan, mengolok-olok dan sambil tertawa-tertawa gitu loh. Jadi itu membuat apa ya, seolah-olah melecehkan klien kami gitu. Betul. Jadi atas hal tersebut secara tegas kami sampaikan bahwasanya klien kami sangat keberatan lagu Kangen Band tersebut itu dibuat membutuhkan effort yang sangat tinggi, membutuhkan waktu, biaya, pikiran dan tenaga ya. Namun dijadikan lelucon, olok-olok dan dilecehkan oleh saudara TS dan saudara Jet-Jet. Sehingga klien kami sangat merasa dirugikan baik material dan imaterial atas perbuatan dari saudara TS dan saudara Jet-Jet tersebut ya. Selain dari itu, atas perbuatan saudara TS dan saudara Jet-Jet sangat mengganggu dan mengusik ketenangan dari klien kami dalam membuat video dan lagu baru yang berjudul Cinta Mati 2. Bagaimana perasaan Anda jika lagu Anda diperlakukan hal yang sama seperti ini? Tentu Anda tidak mau kan? Ya, maka dari itu tolong hargai dan hormati karya-karya musik orang lain. Ya, apalagi dari karya musik orang lain inilah ya, Anda bisa terkenal dan bisa dikenal di masyarakat hingga saat ini. Jadi kami ingatkan kepada saudara TS dan saudara Jet-Jet agar dalam waktu 3x24 jam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada klien kami Andika Kangen Band secara terbuka untuk umum melalui media TV nasional, media cetak maupun online selama 3 hari berturut-turut. Baik, rekan-rekan media, seperti yang sudah disampaikan rekan saya bahwa perlu saya pertegas kepada saudara TS dan Jet-Jet untuk mengklarifikasi dan melakukan permohonan maaf kepada klien kami dalam waktu 3x24 jam. Apabila dalam waktu 3x24 jam saudara TS dan Jet-Jet tidak melakukan apa yang sudah kita sampaikan, maka kami selaku tim kuasa hukum Andika Kangen Band akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Bang, mau tanya, apakah selama ini sudah ada izin dari musisi Andika Kangen Band terhadap karya-karya yang sudah di-cover oleh saudara TS? Baik, teman-teman media, terkait apakah saudara TS izin kepada manajemen Kangen Band, untuk hal tersebut akan kita cross-check terlebih dahulu, kita konfirmasi kepada Andika, manajemen Kangen Band tentunya, karena hal tersebut sudah ada dasar aturannya, ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.